Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan dengan agama Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Kalau ada ungkapan-ungkapan yang menyatakan tidak ada perang di antara agama, tidak ada perang di antara peradaban, maka sejarah mendustakan ungkapan tersebut. Realita yang ada pun mendustakan ungkapan yang ada. Allah akan menangkan agama ini di atas seluruh agama, dan kita yakin. Sebagai umat Islam, kita yakin akan apa yang Allah telah janjikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk suri tauladan kita yang umat Islam mengaku mencintainya tapi sedikit yang mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana mereka akan mencontoh Nabi? Bagaimana kita akan meneladani seorang yang kita enggak kenal, yang kita hanya dengar nama dan hanya tahu itu dalam kehidupan ini? Maka seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan akan ada pertanyaan kelak di alam kubur, man hadzal rajul alladhi bu'itha fi, siapa itu orang yang diutus di antara kalian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tidak sedikit di antara kita yang takut dengan masa depan. Ana bersyukur yang pertama bisa kembali ke masjid ini. Ana enggak tahu nama masjid ini apa. Khadijah, masya Allah. Maka yang ana bingung tadi, ada Quran tulisannya Khadijah. Apa memang Khadijah ngaji di tempatnya laki? Kemudian Qurannya ditinggal di situ. Ternyata nama masjidnya Khadijah. Orang tua kadang-kadang takut dengan masa depan anak. Jangan masa depan anaknya, kita nih, khususnya yang muda-muda yang belum nikah, yang belum dapat kerjaan, yang masih kuliah, bingung nanti gimana kerjaku, bagaimana kehidupanku nanti. Padahal seorang muslim seharusnya memiliki keimanan yang bulat bahwa rizki dia sudah ditentukan. Kenapa kau harus takut dengan sesuatu yang sudah selesai urusan? Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Saba ayat 39. Qul, katakan Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Katakan, sesungguhnya Rabbku dialah yang membentangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, dan Allah pula yang membuat sebagian orang sempit rezekinya.
Allah Rabbul Alamin. Tatkala engkau melihat gimana fulan bisa beli mobil, aku tak bisa. Fulan bisa menikah, aku belum bisa. Qul inna rabbi. Ini keyakinan yang harus ditumbuhkan di setiap hati muslim. Dan itu syahadat kita. Tatkala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sejatinya yang pertama kita meyakini Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta ini, Allah pemilik, Allah pengatur, Allah yang kasih rezeki. Asyhadu an la ilaha illallah, kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Masyaallah. Diapain sih mantan di sana? Dan jemaah, kadang-kadang kita ingin memberikan yang terbaik, jadi antum sabar. Kalau ada nggak apa-apa, antum setel-setel sampai enak suara. Kalau sampai selesai kajian belum enak, ya gimana? Taib, syahadat kita mengatakan la ilaha illallah menuntut kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Gimana kau yakin Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta langit dan bumi? Kau melihat mentari yang terbit dari timur, tenggelam di barat. Kau melihat bintang-bintang yang menyinari di malam hari, menghiasi langit. Lalu kau memohon kepada selain Allah. Ini suatu tindakan yang sangat memalukan. Berkaitan dengan masa depan, dengan rezeki, jangan takut, karena semua sudah ditentukan. Dan tugas kita apa? Berdoa dan berusaha. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita suka membacanya. Betulkah kita suka membacanya? Nah, insyaallah orang-orang muslim yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan sunnah ini. Karena sunnah ini dibaca selesai sholat, dan sunnah ini dibaca ketika kita bangkit dari rukuk kita, yaitu bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, yang artinya ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau akan berikan kepada dia. Apa yang engkau sudah tentukan fulan mau dapat ini, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan sebaliknya. Enggak ada yang bisa ngasih kalau Allah mau menghalangi. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi meriwayatkan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qal. Biasanya tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangkit dari ruku, beliau mengatakan Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, Rabb kami, bagimu segala pujian. Seperti apa pujian yang kita berikan kepada Allah? Sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudah itu ya Allah. Ahlas sana'i wal majd. Allah itu yang pantas untuk dipuji, Allah yang pantas untuk diagungkan. Dan kita tidak berhenti mengagungkan dan memuji Allah, mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Karena Allah yang pantas mendapatkan pujian dan pujaan dari kita. Ahaqqu ma qala al-'abd. Itu adalah ucapan yang paling pantas diucapkan oleh hamba. Wallahi, kita punya apa? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apa yang kita miliki? Kullu dhalika minallah. Semua itu dari Allah Jalla Jalaluh. Sehingga yang pantas untuk dipuja dan dipuji,
Seorang sukses memimpin sebuah perusahaan, seorang sukses memimpin sebuah negeri, seorang sukses memimpin sebuah pasukan, siapa yang pantas dipuji? Allah Jalla Jalala. Jangan pernah kau mengatakan ana, aku telah melakukan itu, aku yang berbuat. Jangan seperti Qarun. Kau tahu bagaimana Qarun Allah tenggelamkan di bumi, bukan di lautan. Ditelan oleh bumi bersama semua harta. Apa yang dilakukan Qarun dengan harta dan kekayaan yang Allah berikan kepada dia? Dia berbangga diri mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kayak gini, aku bisa sukses seperti ini, itu karena ilmu yang aku miliki. Aku dikasih ilmu sehingga aku bisa mendapatkan kekayaan seperti ini, kesuksesan seperti ini. Nah, maka orang yang sombong pantas untuk ditelan oleh bumi. Kemudian kita mengatakan wa kulluna laka abdu. Kita ni ya Allah semuanya hamba-Mu ya. Semuanya yang hidup di muka bumi adalah hamba Allah. Lalu kita mengatakan Allahumma la mani'a lima a'tai wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau halangi. Dan tidak berguna kejayaan seseorang, kekuasaan seseorang, harta seseorang dari apa yang Kau miliki ya Allah. Kalau Allah ingin memberikan siksa, akan ada hari yauma la yanfa'u malun wa la banun. Itu hadis yang pertama, diriwayatkan Imam Muslim, dibaca ketika kita bangkit dari ruku. Yang banyak kita baca pendek. Rabbana wa lakal hamd. Langsung kita sujud. Kenapa kita suka yang pendek-pendek? Kalau rezeki kita mau yang panjang-panjang. Antum mau rumah minimalis. Kasih rumah ukuran 25. Antum milih 25 apa milih 2500 rumah? Milih Ustaz yang 2500 tapi bacaannya tetap pendek Ustaz. Kita gak mau lelah, gak mau capek jemaah. Kita selalu ingin membeli sesuatu yang mahal dengan harga yang murah. Kita ingin memiliki sesuatu yang baik tapi dengan harga yang tidak baik. Kau baca, kau hafalkan, Ustaz sudah tua, alasan kuno yang seharusnya tidak jadi alasan buat seorang muslim. Apalagi di masa sekarang, orang yang sempuh, yang susah menghafalkan, taruh di kupingnya headset. Dia dengarkan sehari, insya Allah besoknya hafal. Apalagi yang anak-anak, yang masih muda. Yang kedua, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bacaan Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Kapan dibacanya? Selesai sholat. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengirim surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam surat itu Muawiyah minta agar dituliskan hadis-hadis yang pernah didengar oleh oleh Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mughirah bin Syu'bah mendikte sekretaris dia yang namanya Warrad. Dia maula mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah. Apa yang ditulis di sana? An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan bacaan ini setiap selesai salat fardu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait
ولا مؤطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Jadi bacaan Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tiap hari seharusnya kita baca. Tidak hanya sekali jemaah. Berulang kali. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, kenapa kau masih takut dengan masa depanmu? Karena kau tidak menghayati apa yang kau baca. Hanya sekedar wirid biasa, padahal ini wirid yang agung jemaah. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Atha' bin Abi Marwan rahimahullah dari ayahnya bahwa Ka'ab al-Ahbar seorang tabi'in halafa lahu billah alladhi falaqal bahra li Musa, bahwa Ka'ab bersumpah dengan nama Allah yang telah membelahkan lautan buat Nabi Musa alaihissalam. Ka'ab al-Ahbar, dia adalah mantan pendeta Yahudi yang dia banyak membaca kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim yang didapat dari ulama-ulama Yahudi sebelum. Apa kata dia? Inna najidu fit Taurat, kita mendapatkan tertulis di dalam kitab Taurat, anna Dawud Nabi Allah kana idzan sarafa min salatihi, bahwa Nabi Daud alaihissalam kalau selesai salat beliau berkata, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa a'udhu bi afwika min nikmatik wa a'udhu bika minka la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bayangkan, doa ini sudah dibaca oleh Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud kalau selesai salat mengatakan, ya Allah perbaiki bagiku agamaku yang merupakan pegangan buat aku. Yang kau jadikan agama itu pegangan. Dan antum kalau lihat malam ini kenapa masih banyak orang yang berpesta dengan malam tahun barunya orang-orang Nasoro Masihi. Kita tahu itu tahun barunya mereka. Anda tadi ngomong sama teman-teman, kau lihat di jalan-jalan, apabila ada tahun baru sebelumnya ada ucapan apa? Merry Christmas and Happy New Year, selamat Natal dan tahun baru. Karena itu memang milik mereka. Dan kita umat Islam menghargai dan menghormati mereka. Toleransi kalau bicara. Tapi kita gak ikut-ikutan ritual mereka. Kenapa terjadi itu? Antum dengar suaranya. Orang kembang api. Dengar lagi. Apa yang dirayakan sama mereka? Tahun barunya siapa? Orang-orang Nasoro. Nahna muslimin, kita ini orang Islam. Cuma tadi ketika agamanya enggak baik, semua jadi enggak baik. Nabi Dawud alaihissalam dan nabi kita juga berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, perbaiki buat aku agamaku yang merupakan peganganku dalam kehidupan ini. Kita jadi tahu halal haram, kita jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita tahu mana yang disukai Allah dan mana yang dibenci oleh Allah. Dari mana? Dari perasaanmu? Dari hawa nafsumu? Dari akalmu? Lah, kita tahu dari agama ini. Tapi banyak umat Islam yang tidak peduli dengan agamanya. Doa aja gak pernah. Minta diperbaiki agamanya gak pernah. Karena merasa agamanya sudah baik. Bahkan dia menjelek-jelekkan orang, memburuk-burukkan, dilihat orang, oh ini orang-orang intoleran. Lihat gayanya aja kelihatan, cingkrang, jenggoten, itu model-model orang-orang radikal umpamanya. Subhanallah. Kau seharusnya minta sama Allah agar diperbaiki agamamu, yang kau mungkin gak pernah belajar tentang agama dengan benar. Yang kedua yang diminta oleh Nabi Dawud alaihissalam, Nabi berdoa itu, wa aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi, ya Allah perbaiki dunia
tempat usahaku, tempat kerjaku, masyarakatku, ya tokoku, apalah urusan duniaku, karena di situ kau jadikan penghidupan buat aku. Kita tidak hidup di surga, kita hidup di dunia. Kita harus cari dunia. Naam, Allah perintahkan. Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kau hidup di dunia. Butuh ongkos, butuh biaya hidup di dunia. Anakmu sekolah butuh biaya. Berapa banyak orang yang mengeluh, "Ustaz, kenapa sekolah-sekolah yang ajarkan sunnah kok mahal?" Sebenarnya tidak mahal. Mahal itu karena kau enggak punya uang. Buktinya ngantri yang daftar. Pertandanya tidak mahal. Kalau mahal gak ada yang masuk. Tapi karena kau gak punya uang, subhanallah jemaah. Kau tahu makanan enak harganya 100 ribu. Kalau kau punya uang 10 ribu mahal. Tapi kau punya uang 1 juta, makanan 100 ribu, aduh biasa lah, murah. Anda bisa beli 10 biji, 1 juta beli 10. Karena dia punya duit. Maka kita minta kepada Allah agar Allah memperbaiki urusan kehidupan kita, pekerjaan kita, kantor kita. Kemudian Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan. Ini bertawassul dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keridhaanmu dari murkamu ya Allah. Wa a'udhu bi afwika. Dan aku berlindung dengan maaf. Allah itu al-afu. Allah itu pemaaf dan sifat Allah memaafkan. Kita berlindung dengan maaf Allah dari hukuman yang Allah berikan. Wa a'udzu bika minka. Dan aku berlindung denganmu dari. Karena Allah Rabbul Alamin. Dia yang bisa memberikan rizki. Dia yang bisa menurunkan azab. Dia yang bisa membuat kota ini penuh dengan banjir. Allah jalla jalla. Lalu Nabi Daud mengatakan, Allahumma la mani'a lima a'tain wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang makna tiga kalimat ini. Supaya antum nanti doa orang yang dipecat dari pekerjaannya, ya sudah, dia yakin berarti memang takdirku dipecat. Gak perlu kau cari kambing hitam. Oh, ini fulan hasud sama anak. Gara-gara fulan. Ya udahlah, gara-garanya banyak. Dan kau harus tahu, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Keburukan yang menimpamu bukan dari fulan, tapi dari kau sendiri. Kita harus yakin dengan itu. Makanya kita mengatakan, Allahumma la mani'a lima a'tain. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Jadi kita tenang dalam kehidupan ini. Kalau Allah ingin memberikan jabatan kepada kita, Allah ingin memberikan pekerjaan kepada kita, Allah ingin memberikan proyek kepada kita, apakah bisa seluruh penduduk Indonesia untuk menghalanginya? Nah, makhluk itu lemah, jemaah, enggak punya kekuasaan apa-apa. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulk. Allah itu malikul mulk. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Allah jadikan fulan kaya, Allah jadikan fulan miskin, dan Allah la mani'a lima a'tain. Maka di situ kita mengatakan, ya Allah, kasih aku ya Allah. Fulan enggak bisa ngasih aku. Kita tidak tergantung kepada makhluk, jemaah. Kita tidak bergantung kepada fulan dan alam, kita bergantung kepada Rabbul Alamin. Dan kau baca itu. Kenapa kau harus bersedih hati? Ustaz, kayaknya ada yang mau jegal anak. Kadang-kala terjadi. Orang mau naik pangkatnya di kerjaan, aduh saat ini lagi berat. Kenapa? Saingan ana banyak, subhanallah. Kalau kau memiliki 1000 saingan, kalau Allah memberikan kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tauhid. Beriman dengan takdir Allah dan kekuatan Allah. Wala mu'tiya lima manata. Sebalik, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menghalanginya. Kau tenang, kalau kau dipecat memang kau harus dipecat. Kau di PHK, kau keluar dari tempat itu. Kau baca ya Allahumma la mani'a lima a'tain wa la mu'tiya lima mana'. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'a.
Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu itu memang tidak akan meleset darimu. Itu memang harus menimpamu. Dan apa yang meleset darimu itu memang tidak akan menimpamu karena Allah sudah menentukan. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Ketahuilah kalau seluruh umat, seluruh penduduk di Sudia, seluruh penduduk di Sulawesi, seluruh penduduk yang ada di Indonesia bersama pejabatnya, bersama pemerintahnya ingin menghalangimu, ingin memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukan itu jemaah, kecuali Allah Rabbul Alamin yang sudah mencatatnya buat mereka. Dan sebaliknya, kalau engkau punya orang-orang penting yang akan membantumu, aku punya fulan, punya fulan, punya fulan, insyaallah lolos. Kalau Allah menentukan engkau enggak lolos, maka kau tidak akan lolos. Ini biasanya hari-hari ini atau bulan depan ada pendaftaran jadi akpol, jadi abri, jadi apa, jadi pegawai negeri juga mungkin. Semuanya bersaing. Semuanya berusaha mencari lobi sana, lobi sini. Kenapa kau tidak melobi pencipta langit dan bumi? Jemaah Allah, kita ini kadangkala berebut sesuatu yang hina sekali. Berebut sesuatu yang sangat hina sekali. Dan kita berlomba-lomba melakukannya. Tapi untuk surga Allah kadangkala kita meremehkan. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke pasar. Ketika itu beliau datang dari arah Quba, turun ke Awali menuju ke Masjid Nabawi. Beliau melewatin pasar. Apa sih yang dilakukan orang di pasar? Cari fulus. Kadangkala mereka lupa dengan halal dan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat pasar mendapati seekor bangkai anak kambing yang cacat kupingnya. Lalu beliau memegang telinga kambing ini, seakan-akan beliau sedang melelang itu kambing karena di pasar. Ayyukum yuridu hadza bi dirhamin? Siapa di antara kalian yang mau beli bangkai ini dengan satu dirham? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, buat apa tuh bangkai? Mereka enggak. Lalu Nabi angkat lagi telinganya mengatakan, ayyukum yuridu hadza bila syai'. Siapa yang mau ini gratis? Mau bangkai kambing gratis? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia hidup dia itu cacat, apalagi dia sudah bangkai, siapa yang mau? Dikasih gratis orang enggak mau, apalagi sudah jadi bangkai. Apa kata Rasulullah SAW? Lad dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Kalian tahu dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing buat kalian. Ada artinya jemaah. Wallahi semua yang kita lihat akan rata hancur dengan tanah karena memang gak ada artinya. Allah bakar. Kalau Allah mau bakar hutan ratusan hektar, ribuan hektar, Allah bakar. Allah mau tenggelamkan sebuah kota, Allah tenggelamkan. Allah mau hancurkan sebuah kota, Allah hancurkan. Mereka mengatakan kerugian berapa triliun. Wallahi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ana izin minum jamaah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah, antum bisa bayangkan kota, jangan kota, pulau Sulawesi ini ada berapa kekayaan, berapa triliun kira-kira kalau dijual, berapa jemaah? 1000 triliun? Banyak triliun. Insyaallah ini jawaban yang bagus. Ana mau kasih hadiah buat beliau karena ana daripada fakir. Ana cari kata-kata susah, beliau kasih ana banyak triliun. Nah, subhanallah.
itu kalau dunia dan isinya dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya, kalau itu ada nilainya seperti satu sayap nyamuk. Antum tahu satu sayap nyamuk? Tiap hari berapa nyamuk kau bunuh? Kau ambil satu sayapmu, kau lihat bahwa isi kota Makassar itu tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Ini lebih berharga. Isi bumi ini tidak sama dengan satu, bukan nyamuknya. Kita tidak bicara nyamuk, jemaah. Nabi SAW berbicara sayap. Anda kata seluruh uang yang ada di dunia dibikin sayap nyamuk, gak bisa. Apalagi menciptakan nyamuk. Ini pertanda dunia ini tidak ada nilainya. Kalau ada nilainya dunia seperti satu sayap nyamuk, Allah gak akan kasih orang kafir seteguk air. Tapi karena dunia ini tidak ada artinya, sehingga kata Nabi SAW, Inna allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia kepada semua jenis manusia. Yang Allah cintai, Allah kasih dunia. Yang Allah tidak cintai, Allah kasih dunia. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Tapi Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka ingat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ketika sekarang orang-orang mendaftarkan diri di berbagai lini untuk jadi pegawai negeri, untuk menjadi militer, untuk menjadi polisi atau apa saja yang dia lakukan, ingat dengan doa ini sehingga kau tenang hidupmu. Ketika ditolak, selesai. Enggak perlu kau berpikir, ya Allah Ustaz, ana sudah bayar Ustaz. Kau bisa ditolak, ya udah. Suruh siapa kau bayar? Seharusnya kau tidak bayar. Karena sogok menyogok tadi, orang lupa dengan halal haram, jemaah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Al jadd itu artinya adalah al adzama, keagungan, harta, kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan di muka bumi ini, kekuasaannya tidak akan berguna buat dia kelak pada hari kiamat. Karena yang berguna pada hari itu adalah amal saleh, jemaah. Orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak akan bisa lewat di atas sirat dengan cepat. Walaupun di dunia dia mengendarai mobil-mobil yang mewah banget. La faman baqta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Tidak akan bisa. Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabia wa lam adri ma hisabia ya laitaha kanatil qadhiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Tuh, orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, dia akan mengatakan, andai kata aku tidak dapat rapotku ini, andai kata kehidupan dunia itu memutuskan segala-galanya, mati selesai, andai kata aku tidak tahu dengan kitabku, tidak tahu dengan hisabku, apa kata dia? Ma aghna anni maliya. Hartaku enggak berguna buat aku. Ya kau tinggal. Halaka anni sultani. Kedudukanmu hancur semua. Maka para jamaah, berusaha untuk berlomba-lomba mencari akhirat. Dunia, nah kita cari. Tapi untuk akhirat juga. Dunia kita cari bukan untuk nafsu, tapi untuk kita memiliki rumah bukan di muka bumi ini, tapi di surga Allah SWT. Ingat, surga Allah itu seluas langit dan di bumi. Jangan sampai di tempat yang seluas langit dan bumi engkau tidak memiliki satu petak pun tempat di sana, jemaah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Jemaah, ana sebenarnya ingin lanjut, jemaah, tapi udah capek. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Kenapa? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, 2-3 pertanyaan gak apa-apa. Tapi kalau belum ditulis, jangan lah. InsyaAllah
Yang penting ana udah, masya Allah, udah ada yang datang nih. Alhamdulillah. Ustaz, malam ini banyak saudara kita yang punya usaha jualan makanan dan lain-lain sampai buka 24 jam. Apakah ini tidak termasuk memanfaatkan kesempatan atau kita tutup saja sebagai tanda tidak ikut memeriahkan? Lebih baik yang kedua aja. Karena kalau engkau mengambil kesempatan ini, tahun depan kau ingin ada perayaan lagi. Kau ada harapan perayaan itu terjadi. Berbeda kalau orang ini memang buka toko biasa. Ada acara, gak ada acara, dia buka toko. Fadhol. Tapi kalau kau khusus, sehingga tahun depan ada harapan, alhamdulillah, anak kalau ada acara ini, fulus tambah banyak. Sehingga kau meridhoi nantinya acara tersebut. Barakallahu. Masya Allah, Ustaz, anak fans sama Ustaz. Jangan ya, Mak. Antum salah ketika ngefans dengan orang yang masih hidup. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastan biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Barang siapa yang ingin menjadikan seorang sebagai teladan, sebagai idola, hendaklah dia mengidolakan orang-orang yang sudah mati. Dia mengidolakan para sahabat Nabi yang hidup itu enggak tahu bagaimana akhir dari hayatnya. Allah, kita berharap husnul khatimah semuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaannya, betulkah umur umat Islam tidak sampai 1500 tahun? Dan apakah betul 2018 kita akan perang dunia ketiga? Jamaah, antum gak perlu tanya berapa umur umat Islam. Pernah Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi tidak menjawab. Ketika Jibril bertanya, akhbirni mata sa'ah, informasikan kepadaku kapan kiamat terjadi. Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ul anha bi'adam binasari. Sama-sama gak ada yang tahu, selesai. Yang pertama yang ditanya gak ada yang tahu. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Artinya selesai umat manusia dari muka bumi. Nabi tidak menjawabnya. Nabi mengatakan kepada dia, wa madza a'dadta lis-sa'ah, apa yang kau siapkan untuk kiamat itu? Maka yang perlu ditanyakan, bagaimana persiapan kita menghadapi kiamat itu? Kapan kiamat terjadi? Yang pasti kiamat terjadi pada hari Jumat. Jumat kapan besok? Wallahu a'lam. Jumat besok insyaallah enggak, karena Dajjal belum keluar. Jibril minta informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha, beritahu kepadaku tanda-tanda kiamat. Kau lihat ada tanda-tanda kiamat, tapi kapan? Wallahu a'lam. Masalah umur enggak ada yang tahu, jemaah. Barakallahu fiik. Waktunya sudah habis, Ustaz. Tunggulah satu. Baik. Ustaz, saya mau bertanya, mana yang duluan? Nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu atau mapan dulu? Jamaah, kalau bicara mana yang lebih dahulu, mana yang kau mampu? Kau mampu nikah dulu, faktor. Gak mampu nikah, Ustaz. Kecuali kalau mapan, ya sudah, mapan dulu. Dan bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua bahwa saya sudah siap nikah walaupun belum mapan? Siap apa kau? Cuma siap kawin doang, jemaah. Gak punya duit, gak mapan. Berkaitan dengan mapan, tidak harus mapan orang menikah. Tidak harus punya pekerjaan tetap orang menikah, tapi punya biaya untuk menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, secara fisik, secara ekonomi, secara ilmu kau mampu, falitazawwaj, maka hendaklah menikah. Enggak harus mapan. Karena kita enggak tahu kapan mapannya kita. Kalau kau tahu 2 tahun lagi mapan enggak apa-apa, tapi wallahu a'lam. Yang penting kau tetap bekerja dan cari mertua yang baik hati, yang menerimamu apa adanya. Artinya sampaikan kepada mertua, afwan ana belum punya pekerjaan tetap, tapi ana tetap bekerja. Masalah makan buat anak bapak, insya Allah
Allah sudah menanggung rizkinya, jangan takutlah. Katakan subhanallah. Tapi ala kulli hal, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.